Greetings bro, selamat pagi dengan aku Nopal. Dan hari ini aku bakal main Minecraft lagi. Dan hari ini aku bakal nunjukin ke kalian tekstur yang bakal mengubah Minecraft survival kalian. Jadi dengan tekstur ini mungkin bakal lebih realistis. Aku nggak tahu mungkin. Ya mungkin aku bakal bilang ini bakal membuat lebih realistis cuy. Jadi sesuai judul, ya tekstur itu bakal membuat layar kalian seperti berdarah-darah. Minecraft kalian menjadi lebih sadis ya. Ya tapi nggak apa-apa. Jadi mungkin langsung aja aku kasih contoh. Ini kan masih full kan ya darahnya kan ya. Aku bakal jatuh. Bentar, ini bakal lama ini. Aku bakal jatuh di mana ya? Dari tempat yang tinggi cuy. Oh ini nih lumayan tinggi nih. Oh ini nih. Tuh bakal ada darah-darah di sampingnya cuy. Nggak bisa mati nih. Oke, tadi nggak kelihatan jelas karena ada api. Aku bakal coba ngulangin sekali lagi mungkin. Mungkin bakal yang jatuh mungkin ya. Nih. Tuh, itu bakal ada darah. Darahnya lumayan ini ya. Tuh, lumayan banyak di sebelah-sebelah layar kita. Atau bahkan diserang zombie kayak gini. Tuh, itu bakal membuat darah kita bakal Oke, aku bakal coba di zombie mungkin. Apa jadinya kalau zombie menyerang kita, cuy? Oke, seperti biasa. Yap, sudah ada darah. Oke, jadi darahnya. Oke, dan ya mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini, coy, dan bye-bye.